Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Rifani, nomor induk mahasiswa 1866-00-47, kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar permukiman teknik arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di masa pandemi COVID-19. Saya mulai dari Desa Abdelwungu, Kecamatan Sumberkempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang. Di Desa Bendelungu terdapat sebuah pasar, yaitu Pasar Bendelungu. Dan juga ini di depan pasar adalah rumah saya, yaitu sebuah salon bernama Salon Reza. Dan di sini juga terdapat Bank BRI. Ada sebuah masjid untuk ibadah umat Islam, dan di perbatasan antara Desa Wates dan Desa Bendelungu hingga Balai Desa terbangun banyak toko yang menjual macam-macam barang dan jasa. Lalu, apa solusi lingkungan sekitar dan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Pertama, di daerah pasar telah disediakan sebuah tandon untuk wadah air dan digunakan untuk mencuci tangan. Lalu, untuk sementara area pasar tidak sering digunakan untuk berjualan karena masa pandemi ini masih belum selesai. Kemudian, di area pintu keluar telah disediakan bilik antiseptik. Selain itu, di beberapa tempat masyarakat menyediakan wadah untuk mencuci tangan, misalnya di apotek, di balai desa, di beberapa tempat umum, dan di depan rumah. Di beberapa perbatasan pun juga telah disediakan penutup jalan, digunakan pada saat jam-jam malam ataupun jam-jam tertentu di luar aktivitas masyarakat. Dan di area masjid juga terdapat bilik kabut, digunakan pada waktu sholat Jumat dan sholat tarawih. Menurut saya, masih ada beberapa masyarakat yang belum melaksanakan PSBB maupun pencegahan berupa memakai masker, memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan lain-lain. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe. Thank you.